Petnya. Maju. Ya. Bukan di petnya, bukan juga baloknya, bukan sabuknya, bukan juga bajunya. Kami di sini jadi taruna anak jiwanya dan semangatnya. Kami di sini jadi taruna anak jiwanya dan semangatnya. Jangan, 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 bukan jiwa. Taruna Taruni, persiapan. Siapa kita? Taruna Taruni. Taruna Taruni, are you ready? Ready. Fighting. Fighting. Iya. Senyap kanan. Senyap kiri. Berlindu. Mana matamu? Mana matamu? Tunjukkan matamu. Taruna maju jalan. Maju jalan. Dan akan dibuka juga oleh angklung
Damai SMK 2 Indrawayu. Silakan terobos. Silakan mengambil posisi, boleh di pinggir-pinggir anak-anakku. Siap. Yang mengikuti demo ekskul untuk mempersiapkan diri kepada Bapak, kepada Bapak Ibu, dipersilakan juga di sebelah kita ada photo booth di belakang yang mau mengabdi ke melambai dengan silakan dengan anak yang tercintanya sambil melihat-lihat juga nanti berbagai demonstrasi dari tim ekstrakurikuler Damai. Begitu pula ada bazar SPW ya Bu ya. Betul, jangan lupa Bapak Ibu silakan kunjungi SPW, berbagai macam jajanan yang dijual dan dipersembahkan dari taruna-taruni kita, calon entrepreneur ya Bu. Sekali kepada Bapak Budi Harga KMPD untuk mempersiapkan dengan seluruh tim Angklung Jawab. Persembahan pertama Eskul SMK Negeri 2 Indrawayu. Bersiap untuk tim Angklung Damai. Bapak Ibu di untuk menikmati tim Angklung yang belum hadir, silakan berapat di depan podium. Untuk diketahui bersama Bapak Ibu, di SMK Negeri 2 Indrawayu ada beberapa ekstrakurikuler ya Bu ya, banyak ada yang wajib, ada yang suka. Pramuka kita namanya Wisema, dua silahnya. Nanti akan menampilkan perform demo ekskulnya juga. Selanjutnya, selain pramuka, ekskul wajib yang kedua adalah Paskibra Arunda. Lalu yang ketiga tadi yang tim yang sigap menangani taruna-taruna yang sakit adalah tim PMM. Nomor 22. Dan pastinya yang tadi mengiringi juga, mengiringi saat parade ya. Kita bahari. Selain ekskul wajib, itu juga ada ekskul sunnah dua sih. Ekskul sunnah di SMK 2, yang pertama adalah ekskul seni. Ekskul seni, untuk seni ada pilihan. Ada seni tari, ada seni musik, ada seni teater. Jadi Bapak Ibu anak-anaknya di sini begitu banyak pilihan sekali untuk ekstrakurikuler di dalam. Seperti yang belum sudah mulai memasuki lapangan, Bapak Ibu ini adalah Angklung Damai yang dilatih langsung oleh pakarnya ya, yang sudah berpengalaman ya. Pak Asep bisa diceritakan Bapak Budi Harjana, beliau 2 bulan terakhir ini pulang dari Jepang untuk melatih angklung di Jepang. Melestarikan ini ya Pak Asep ya, khas Indonesia. Ya, suatu kehormatan untuk SMK Negeri 2 Indramayu bisa dilatih angklungnya oleh seorang yang profesional di bidangnya. Ayo, dia pengen singkiran baik.
Tim Anglo mohon berjoget, jangan diam saja. Ini smile, ya, mau kita mau joget kan, yang Anglo-nya nggak joget. Mukanya coba, biarkan happy. Pak Budi suruh berjoget Tim Anglo-nya. Joget semuanya, joget. Yo. Ya, apa lagunya mungkin ya? Bisa aja bernyanyi. Ya, apa lagunya mulai itu nyanyi. Bila